Guys, nih aku kasih tunjuk kalian kalau bakwan jagung aku itu betul-betul crispy. Ini udah dari 15 menit yang lalu aku goreng ya, guys. Wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Yeni Mukaroma. Ayo, siapa yang udah mau siap-siap masak untuk buka puasa? Ini aku mau bikin bakwan jagung, teman-teman, dan bahan dan bumbunya ada di sini. Dan ini tuh simple banget ya, teman-teman. Bahan pertama aku punya jagung, daun bawang, bawang putih, cabai merah gede, satu telur, kaldu jamur, garam, lada bubuk, butter. Ini tuh campuran dari terigu sama tepung beras, teman-teman. Jadi langkah pertama aku mau sisir dulu ini si jagung, terus potong-potong daun bawang, cincang bawang putih, sama potong si cabai merah gede ini, teman-teman. Ikuti terus guys. Jagung, daun bawang, cabai, bawang putih udah aku cincang, ini tinggal masukkan ke sini bersama telur sama bumbunya sama butter sama tepung, diaduk, kasih air sedikit, nanti tinggal digoreng. A few moments later. Oke guys, ini waktunya untuk aku menggoreng. Aku lagi manasin minyak dan ini adonan bakwan jagungnya udah ready. Ikuti terus. Oke guys, ini bawang jagungnya udah mulai digoreng dan kalau kalian takut jagungnya meletus-meletus gitu di saat ngadoninya sambil ditekan-tekan gitu loh, teman-teman, biar jagungnya agak hancur ya. Nah, tunggu sampai aku selesai goreng semuanya, teman-teman, tunggu hasilnya. Oke guys, goreng bawang jagungnya sampai golden brown atau kuning keemasan, lalu angkat, tiriskan. A few moments later. Oke guys, ini dia hasil dari bakwan jagung yang aku bikin. Ini tuh crispy banget, teman-teman. Kalian bisa coba di rumah. Dan ini tuh cuma satu jagung, satu telur, sama secukupnya tepung beras, tepung terigu. Jadi banyak nih, hampir 15 pieces, teman-teman. So, kalau kalian suka video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.